Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantikan Nih di depan kita ini Bekas Hutan Mahoni Katakan seperti itu ya Yang baru ditebangin nih Tuh sisa-sisanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 8, 9, 10 Banyak lah ya Ada sekitar 20 pohon lebih nih ya Tuh Pohon mahoni Ini merupakan salah satu pohon Yang kadang sudah ditanamkan Salah satu alasannya Kenapa pohon mahoni itu ditanam Karena memiliki kayu yang sangat berkualitas Untuk berbagai kebutuhan kehidupan Bahkan ada yang bilang kan Bahwa kualitas kayu mahoni itu di bawah kayu jati ya, jadi kalau mau dikasih nomor kayu berkualitas nomor satu adalah kayu jati yang kedua adalah kayu mahoni katanya oleh karena itu karena kualitas kayunya itulah pohon mahoni itu banyak dibudidayakan salah contohnya ini kebun ini nih cuman sayang baru dipanen ini ya jadi kita nggak tahu tapi kalau mau ngecek kita bisa ngecek tunggulnya banyak ya kan tuh nah kemudian di sini kan nih ada contoh ini, sain dibudidayakan untuk diambil kayunya. Kayu mahoni ini juga istilahnya itu diambil untuk pohon pelindung. Nah ya, nuh. nih. Contohnya ini nih. Ini akar mahoni ditanam di pinggir jalan nih, ya kan? dengan harapan itu untuk melindungi tanah supaya tidak longsor nih ini seandainya nggak ada akar mahoni ini kemungkinan tanahnya sudah longsor itu kan ya fungsi yang kedua jadi yang pertama sebagai tanaman yang kayunya bagus ya kan lalu yang kedua itu istilahnya dia itu ditanam karena apa namanya sebagai pohon pelindung untuk melindungi ini, ya. udah gitu dia itu menyerap air kan, nah, jadi kalau habis hujan dia itu airnya diserap, lalu istilahnya nanti itu banyak airnya ter. Nah sekarang mari kita lihat kan di sebelah sana juga nanti ada pohon mahoni ya kita lihat. tuh, di sini kita ada lihat jamur kan. Ya kan. Tuh, nih biasanya ditunggu-tunggu pohon kayak gini tuh banyak jamurnya kan. Kita lihat di sini ada enggak ya? Tuh, tuh sini belum ada nih. Ini kayaknya belum lama ditebangnya nih. Karena dia itu belum ada jamurnya, ada jamur kayak gini nih, Tuh. ya kan? Tuh. Kita lihat nanti dia ada yang banyak jamurnya kan? Pak, Ngarit pak, daerah <laughs> jamur pak, suung suung, an. Uh -huh. nih nah di sini ada nih tuh ya tuh ini juga bekas mohon ini tuh ya nah. tuh pohonnya kecil mohon nah kalau ini jamur reper ini jamur apa nih kalian yang tahu nggak nih Air jamur kuping gajah tapi ya tuh ya salah satu jamur kayu kayak gini nih yang belum tahu aja ya Tuh. tuh. Ini terong punya kan tuh. Di <tuh> jamur bisa dimakan enggak kan coba ya tuh. Kalau bisa dimakan dia namanya apa tuh ya buat apa ini juga tunggul mohon ini yang salah satu alasan ditanam itu untuk menjaga tanah tuh jemur lebar ya orang infonya kan tuh jamur beracun tidak bisa dimakan tidak ya mudah-mudahan menjadi tambahan koleksi bagi para pecinta jamur tuh ya. formasi di Arab kayak gini masih inden nih. Sayang saya enggak tahu ini jam berapa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya kan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh